الحمد لله القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hormati Orang Tua. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran Islam mengajar kita menyayangi dan menghormati orang tua. Hormat bermaksud memandang tinggi kepada seseorang dengan memberi layanan yang penuh sopan, memuliakan, mengetahui batas pergaulan dan beradab. Sikap dan amalan menghormati orang tua merupakan kunci kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Sikap ini perlu ada pada setiap individu, tidak kira muda, kaya, miskin, berpangkat atau berjawatan. Ia merupakan tuntutan dalam agama Islam dan selari dengan prinsip dakwah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghormati dan menyayangi orang tua, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua mereka yang di bumi, maka semua yang di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Muslimin sekalian, nilai atau rasa hormat kepada orang tua boleh diterjemahkan dalam pergaulan dan hubungan harian di mana sahaja mereka berada, sama ada di masjid, tempat awam dan sebagainya. Terdapat banyak cara untuk menghormati orang tua, seperti memanggil mereka dengan gelaran serta panggilan yang baik dan selayaknya bagi mereka. Semasa berinteraksi dengan orang tua, kita mesti peka dan prihatin dengan umur mereka. Kadangkala kita terlupa bahawa jurang umur menjadi faktor berlakunya komunikasi yang kurang berkesan. Bercakaplah dengan bahasa yang sopan dan merendah diri. Jika ada sesuatu yang tidak betul yang dilakukan oleh mereka dan kita ingin menasihati mereka, gunalah saluran yang betul serta menjaga adab yang baik, seperti menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ini kerana orang tua merupakan golongan yang sensitif dan perlu disantuni dengan sebaiknya. Begitu juga berjalanlah di belakang atau di sisi mereka dan bukan di hadapan orang tua sebagai tanda hormat. Jika dinasihati, jadilah pendengar yang baik. Meskipun kadangkala kita tidak bersetuju dengan apa yang dibicarakannya, apa yang penting, jangan sesekali menjatuhkan air muka dan maruah mereka dengan memalukan mereka di khalayak ramai.
Mereka golongan yang berhak dihormati dan dimuliakan. Apabila hilang rasa hormat, maka lahirlah sifat sombong dan bongkak. Orang yang tidak mempunyai kasih sayang tidak akan disayangi. Ini ditegaskan oleh Nabi SAW melalui hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna man la yarham la yurham." Sesungguhnya sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia juga tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, perlu kita sedari menghormati orang tua termasuk dalam amalan-amalan sunnah. Perkara ini diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqiru kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami, dan tidak pula menghormati orang tua kami, serta tidak menyuruh kepada yang makruf dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Tirmizi. Sejak akhir-akhir ini, sikap menghormati orang tua semakin terhakis dalam masyarakat, khususnya kepada golongan remaja. Mereka dilihat seolah-olah tidak terdidik dengan sikap menghormati orang tua. Saban hari, kita melihat amalan yang pernah dijadikan amalan yang baik sejak zaman berzaman tidak dipraktikkan lagi pada hari ini. Ia semakin hilang dan semakin tenggelam dalam arus pemodenan, seperti amalan meminta izin jika melintas di hadapan orang tua. Selain itu, senario yang dapat dilihat adab berbicara pengguna-pengguna media sosial seperti tidak menghormati orang yang lebih tua yang mempunyai banyak pengalaman dalam asam garam kehidupan. Terdapat bahasa cercaan, hinaan dan kata-kata kasar bersifat emosi kerana amarah yang menyinggung perasaan orang tua. Ini merupakan suatu situasi yang sedih terhadap anak-anak muda yang tidak mempamerkan akhlak yang baik terhadap orang tua. Pada hari ini, ramai ibu bapa yang berlumba-lumba mahu melahirkan anak-anak yang pintar dan mahir dalam pelbagai bidang jawatan dan kedudukan, namun terlupa untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan anak-anak. Amalan hormat menghormati, sifat bantu membantu, mengetahui batasan pergaulan dengan orang tua, adab bercakap bukan lagi menjadi perkara utama dalam kehidupan. Perlu diingatkan, amalan menghormati orang tua sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril alaihi salam amarani an ukabbir." Jibril telah menyuruhku untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Dalam menghadapi suasana ketika ini, marilah bersama-sama kita luangkan masa untuk menziarahi orang-orang tua di kawasan persekitaran dan kejiranan kita. Boleh jadi ada dalam kalangan mereka yang terkesan hidupnya tanpa dipedulikan. Rebutlah peluang untuk menyantuni mereka dengan bertanya khabar serta menunaikan hajat keperluan mereka. Mereka golongan minoriti yang terabai akibat hidup bersendirian dalam kedaifan. Maka inilah peluang untuk menghulurkan bantuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, keutamaan yang sewajarnya perlu diberikan kepada orang tua. Dorongan dan sokongan bersifat dalaman dengan kasih sayang. Bertanya khabar selain membantu meringankan beban dan tekanan emosi, begitu juga keutamaan membantu orang tua yang tidak mempunyai waris
atau telah ditinggalkan oleh anak serta tiada saudara mara yang datang menziarahi mereka. Akhirnya mereka ditempatkan di rumah dan pusat kebajikan tanpa kerelaan, bagai layang-layang terputus talinya. Maka situasi ini mengundang kesedihan berpanjangan hingga ke akhir hayat mereka. Apa yang mereka harapkan? Kebahagiaan dan ketenangan hidup di penghujung usia. Namun segala impian sukar menjadi kenyataan. Walaupun peranan dan tanggungjawab sebagai anak telah dititik beratkan sejak di bangku sekolah lagi supaya menunjukkan sedikit belas dan ihsan serta keprihatinan dengan menjaga kebajikan mereka. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat apabila ibu bapa telah tua, anak-anak mula mementingkan diri sendiri lalu mengambil jalan singkat dengan menghantar mereka ke pusat jagaan, ditinggalkan di hospital, di masjid atau di tempat awam. Terdapat dalam kalangan waris menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada pusat jagaan untuk menjaga mereka dan tidak lagi menjenguk atau bertanya khabar atas pelbagai alasan sehingga mereka meninggal dunia. Oleh itu, sayangilah, hormatilah orang tua kerana ia merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sisa umur kita yang untuk berbakti kepada mereka. Kerana sudah pasti suatu hari nanti kita juga akan menjadi tua dan melalui baki umur terakhir dalam kehidupan kita. Hadirin Jumaat sekalian, antara pengajaran daripada khutbah hari ini untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Pertama, setiap Muslim hendaklah menjadi individu yang menghormati orang tua untuk jaminan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, setiap Muslim hendaklah sedar bahawa menghormati orang tua adalah amalan dan perbuatan yang baik dan mulia, bahkan dituntut oleh Islam. Ketiga, umat Islam hendaklah memupuk sifat saling menghormati dan bertoleransi antara golongan yang tua dengan golongan yang lebih muda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرحا ووضعته كرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat
taat kepadamu. Dan sesungguhnya aku dari orang-orang yang tunduk, yakni patuh kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.